Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Hari ini hari Selasa Kliwon, tanggal 13 Juli 2021. Pemantauan saya bergeser ke Klangon ya. Masih masuk Kabupaten Sleman di Kecamatan Cangkringan ya. Pagi ini visual Merapi tidak terlalu jelas ya karena tertutup oleh awan. Namun saya mendengar suara-suara gemluduk ya. Ya, terdengar suara gemluduk ya berulang kali. Ini menandakan masih terjadi guguran-guguran ya. Dan di Klangon ini ya memang cukup bagus ya kalau cuaca cerah untuk memantau aktivitas erupsi Merapi karena jaraknya lumayan dekat ya. Ya, ini pemirsa, visual saat kondisi puncak ini terlihat ya. Dan tanpa kondisi kupa lava yang ada di sisi tengah ini terus umboh dan volumenya terus bertambah ya. Lebih dari 2 juta meter kubik. Ya, ini ada guguran yang sempat kerekam ya sebelum puncak ini ketutup oleh awan. Guguran dari kubah sisi tengah ya. Pemirsa, saat ini saya ada di Klangon ya, objek wisata yang ada di Kabupaten Sleman ya. Hari ini hari Selasa Kliwon ya, tanggal 13 Juli 2021 Merapi buka tutup ya. Karena tertutup awan ya. Ya, ini mulai ada pergerakan awan lagi ya. Samar-samar Merapi bisa kita pantau dari sini. Berulang kali terdengar suara gemuruh dari puncak sana.
Semoga tetap Mandaliem aman terkendali, adem ayem selalu. Dan lokasi ini memang selama PPKM ditutup untuk wisatawan ya. Meliuk, tapi kita tidak bisa memantau ya, karena kondisi puncak Merapi tertutup oleh awan ya. Itu dengar-dengar suara kempeduk. Puncaknya tertutup rapat ini ya, hanya tinggal kelihatan sedikit ini ya. Ya, meskipun ditutup ini sudah ada juga rombongan wisatawan, nggak tahu dari mana ya ini. Ayam yang selalu menemani saya ketika saya ada di Kelangon ya, nggak tahu milik siapa ini ya. Ya, sudah mulai kelihatan saudaraku. Merapinya kita bisa melihat sekarang ya, kondisi puncak perlahan-lahan mendung ya, awan yang menyelimuti puncak ini sudah mulai hilang ya perlahan. Ketutup dan terdengar suara luncuran kukuran ya.
Ya, demikian pemirsa pantauan aktivitas erupsi Merapi dari objek wisata Bukit Kelangon, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.